persepsi masyarakat mengatakan bil meningkat adalah tidak betul, kerana peningkatan bil ini banyak faktor yang terlibat selain daripada keadaan cuaca semasa. Kemungkinan juga ada sebagian aktiviti yang kita adakan di rumah kita, utamanya dalam cuti sekolah, kemungkinan anak-anak kita balik dan menggunakan tenaga tidak secara optimum. Dengan pasangan smart meter, pengguna tidak perlu risau kerana Suruhanjaya Tenaga telah menyediakan guideline pemasangan meter tersebut. Suruhanjaya Tenaga juga akan memantau pemasangan smart meter tersebut dari masa ke semasa, dan sekiranya ada permasalahan dengan pemasangan smart meter tersebut, pengguna boleh mengadukan bersuara tenaga